Kan ada cover. Dua kali. Yang kemarin setahun berapa bulan? Setahun aja. Baru ini kemarin udah kena sekali. Kan ada cover. Dua kali. Yang kemarin setahun berapa bulan? Setahun aja. Pisaunya. Dan ini HP-nya. Si korban sedang nongkrong rame-rame, kemudian pelaku datang melihat si korban sedang menggunakan HP. Si pelaku langsung ambil HP. Terjadi perebutan HP tersebut, lalu kemudian diambil oleh si pelaku. Si pelaku melarikan diri. Si pelaku kemudian diteriaki maling, dan di sini ada saksi yang melihat kemudian menghalangi jalan larinya si pelaku. Kemudian dipukul si pelaku, dilumpuhkan, namun tangan saksi yang membantu itu terkena robek oleh si pelaku ini. Pelaku yang diamankan inisial SL, dia ini residivis, sudah pernah satu kali melakukan perbuatan yang sama di daerah Pasar Minggu. Ya. Ini sekarang dia melakukan lagi di Warung Sosis Nala depan Ruko Graha Kartika, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, jam 10 malam. Terhadap pelaku kita kenakan dua pasal. Yang pertama pasal 365, pencurian dengan kekerasan dengan ancaman paling lama 9 tahun. Dan pasal 351, penganiayaan dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.